Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahuddin di channel Yadullah PP. Hari ini kita akan rihlah silaturahim ke cabang Rintisan Hidayatullah Manokwari Selatan bersama dengan Ketua Umum Pemuda Hidayatullah Bang Imam Nawawi. Sudah persiapan? Pak Anang ikut? Ikut ya? Insyaallah perjalanan ini kurang lebih 1 jam lebih saja, Ustaz. Tidak lama-lama. 1 jam ya? Iya. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Kita gunakan 2 kendaraan insyaallah. Oke, ikuti perjalanan kami ke Hidayatullah Manokwari Selatan. Alhamdulillah kita sudah tiba di Hidayatullah Manokwari Selatan. Bagaimana perjalanannya tadi, Pak Ustaz? Nikmat makan jagung nih. Nikmat sekali memang perjalanan. Jalanannya agak berbukit. Jalanan kiri laut, kanan gunung, turun belok jembatan. Luar biasa. Ya, turun belok jembatan. TBJ ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau sopir baru dia agak kawan, polisi tidur juga. Apalagi kalau orang belum pernah ke Manokwari dan biasa jalan di Jawa, lihat itu tikungan kayak tikungan biasa itu, rawan itu berbahaya. Jadi harus ekstra, hati-hati. Sampai di Pondok Rintisannya bagaimana, Seth, komentarnya? Ya, menurut saya ini sebuah pengulangan siklus dari titik-titik bagaimana kemudian Hidayatullah itu bisa hadir di seluruh Indonesia ya, di Gunung Tembak. Dan saya sendiri alhamdulillah pernah merasakan suasana begitu. Jadi kalau sudah rimbun itu ya kita rintis lagi. Nah, kalau sudah rimbun rintis tanami apa begitu. Nanti ya begitulah. Dulu kita punya kemampuan membuat bataku. Keren ya? Sana itu sudah. Hasil, ada bataku, ya, bikin juga. Hasil, wah, cetakan sendiri. Nah, mirip sudah itu. Itu pekerjaan saya dulu. Sama. Bikin bataku. Jadi karena kondisi jadi kita harus survive kan. Enggak punya uang beli bataku, bikin sendiri bataku. Nah, ini luar biasanya. Murid-murid. Dan alhamdulillah, Ustaz, di bulan ketiga perintisan ini di teras ini sudah ya, kita bersama Ustaz Tasrif makan ikan bakar. Oh, masya Allah, yang beliau berdoa di sini. Ya, ya di sini sudah. Ya, itu posisinya pas. Posisinya beliau di sini. Pas teras ini. Dahsyat, dahsyat. Alhamdulillah berkat doa Ustaz semuanya. Alhamdulillah sudah bisa terwujud. Ini katanya seangkatan, bagus ditanya ini. Bagaimana? Apakah dulu suka berantem kok sekarang punya mana? Oh ini ya berdua dia seangkatan ya, silakan di diarahkan kamera. Bertiga kamera diarahkan. Duduk iya. Dia senior, sering susah kita ya senior. Ketua osis dulu. Satu lemari ya, barang satu lemari. Ya, jadi kalau ada yang hilang cuma tanya saja, tidak aku hantam ya. Ya. Oke, terima kasih sudah ikuti perjalanan kita. Jadi kita cari hal-hal yang unik lagi yang ada di Manokwari Selatan. Enggak usah cari yang unik, ini istimewa sudah. Oh. Tapi ada yang unik, Ustaz. Habis ini. Wah, mantap. Nanti ya. Apa setelah itu yang istimewa ya, kita cari yang unik. Apa itu yang unik nanti kita lihat. Kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan nanti.